Menconteng dinding merupakan satu perkara yang kebiasaannya dilarang ibu bapa. Namun berbeza buat pasangan suami isteri Khairunisa dan Muhammad Faridil Amir Syobri. Mereka membenarkan dinding rumah untuk menjadi kanvas pertama buat dia Muhammad Fatih Muhammad Faridil Amir mengekspresikan bakatnya yang luar biasa. Minat yang mendalam terhadap seni lukis mula berputik sejak anak keempat dari lima beradik ini berusia 3 tahun. Dia gemar melukis watak-watak animasi yang diminati. Sejak Mac lalu, dia mula cenderung ke arah melukis potret wajah. Berbeza dengan kanak-kanak yang rata-ratanya ditemani peranti ketika berada di luar, adik Fatih yang kini berusia 8 tahun ini lebih selesa membawa buku lukisan dan pensil khas untuk melukis potret di mana sahaja dia berada. Tidak mengira tempat dan waktu, adik Fatih mendapat kepuasan setiap kali menyiapkan lukisannya. Tidak pernah menerima sebarang latihan atau kelas melukis yang khusus, adik Fatih hanya mempelajari teknik melukis melalui tontonan di YouTube. Bukan perhatian yang dipinta, Fatih hanya ingin mengukirkan senyuman dan kegembiraan kepada mereka yang menerima lukisan potret hasil tangannya. Impian dan harapan untuk menjadi pelukis profesional yang membara di dalam jiwa anak kecil berbakat ini pasti akan melonjakkan Fatih terus maju ke hadapan.